Kedua ini akan dipimpin oleh Bapak Sekjen Federasi Jati dan Riki sebagai wasit kedua. Yeah.
diblokir namun tidak mampu untuk mengembalikan poin untuk VPS 87. Yeah.
meskipun bisa dibuat, namun ternyata dia keluar. Baik untuk CBS 16-14. Dikembalikan oleh APT. Baik untuk CBS 17-14. Dan CBS melebar ke samping hingga baik untuk APT 15-17. Terjadi pelanggaran di depan net. Poin untuk APT 16-17. Sekali dengan sangat lambat bola tidak mampu dikembalikan oleh APT hingga menjadi 18-16. Ada bola keluar, 17-18. Belum bisa juga, ternyata bolanya tidak mampu menunggu sendiri, menyesal. Sudah poin untuk APT 18-19. Ternyata bolanya keluar. Poin untuk APT 19 sama. Masih begitu kuat punya APT menerima poin 20-19. Kita lanjutkan kembali pertandingan. Kita sementara 21 APT 19 Kasih. Ada Pak Eko, Pak Eko. Sangat disayangkan ternyata poin untuk CBS 20-21. Terjadi pelanggaran dari tim CBS. Poin untuk APT 22-20. APT serve. Pelan saja melambung demi ke atas. Dikembalikan di umpan dan tinggi. Bolanya melambung keluar lapangan. Punya poin untuk CBS 21-22. Let's go!
22 Azam dan kuat. Poin untuk ACT 23-22. Dengan umpan tuh kebetulan 23 sama. Sayang sekali untuk kamu terlalu melebar. Lima poin, next poin untuk ACT. Cukup lumayan dengan berubah kedudukan menjadi plus 24 sama. Dengan penulisan tempatan yang sangat kuat, peluru yang sangat handal, dengan berubah menjadi 25-24. Dengan demikian maka di set pertama, game yang pertama dimenangkan oleh ACT.